Halo brother, balik lagi bareng aku yang Rizky, di mana kali ini kita akan ngomongin tentang eFootball PES 2020 Mobile pastinya. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Alright, terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Nah, kali ini aku akan kasih info penting buat kalian semuanya, para pengguna eFootball PES 2020 Mobile. Nah, sebelum update ke 2021, kalian harus tahu info ini. Tapi sebelum itu, nih aku akan kasih tahu nih untuk apa yang terpenting. Sebelum itu kita ambil dulu hadiahnya ya brother. Alright. Nah, mantap kan kalau kita selalu nyelesain event yang ada di sini. Hadiahnya juga mantap banget. Jadi buat kalian jangan lupa untuk nyelesain misi-misi yang ada di sini. Misi event brother. Nah, di sini kita akan lihat, kita buka dulu Konami Cup Home versus Away ini. Di mana di sini kalian bisa dapetin koin kalau kalian menang di pertandingan-pertandingan di event Konami Cup Home versus Away ini. Nah, ini dia info pentingnya. Tautkan datamu untuk mendapatkan koin My Club dan agen spesial. Itu yang pertama. Nanti ada lagi yang terpenting yang harus kalian tahu. Jadi, sebelum update nih, kalian wajib buat nautin data kalian, di mana nanti kalian akan dapetin koin seperti itu. Ini dia yang kedua yang terpenting, yaitu penghapusan penyimpanan data tanpa catatan main yang signifikan. Jadi buat teman-teman semua di sini ya, jadi kalau kalian belum login ke permainan selama 6 bulan terakhir pada awal bulan Oktober, akan dihapus nih data kalian. Jadi jika kalian tidak ingin data kalian dihapus, pastikan untuk login dulu ya, untuk buka layar dan dapetin koin selambat-lambatnya awal Oktober saat penghapusan ini diterapkan. Jadi buat kalian semua, buruan login agar data kalian tidak dihapus nih ketika update di PES 2021 nantinya. Oke, jadi buat kalian yang belum notin data dan juga belum login, buruan kalian login dan mainin eFootball PES 2020 ini. Sebelum nantinya di bulan Oktober untuk yang pengguna mobile itu akan diupdate, brother. Oke. Jadi sayang banget kan kalau pemain-pemain kalian yang punya ini, mantap banget ya ini pemain-pemain yang aku punya. Dan aku emang berharap yang gak bakal dihapus ya. Jangan sampai dihapus. Karena emang mantep banget nih, kalian bisa lihat ini ada legend juga, terus ada best player, dan yang terakhir pastinya aku masih punya pemain POTW, pemain carry over brother, mantap banget ya POTW yang atas. Jadi jangan sampai data kalian ini hilang karena kalian belum login 6 bulan terakhir ini ya. Oke, jadi manfaatin sebaik mungkin. Dan gimana caranya untuk notin data ini, aku kasih tahu lagi, kalian buka ekstra kemudian dukungan. Nah, di sini ada data tautan nih, jadi kalian klik aja data tautan di sini yang atas paling kiri ini, klik aja. Oke, kalau udah akan muncul seperti ini. Nah, ada dua nih, ada tautan ke game center dan tautan ke ID Konami, dimana kalau udah dicentang seperti ini berarti ya udah ditautkan ya data kalian. Jadi kalau emang belum ada centang hijau seperti ini berarti belum ditautkan. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai ketinggalan info-info terbaru seputar PES 2020 yang akan update ke 2021 mobile. Oke, jadi segini aja video kali ini, semoga membantu. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian pengguna eFootball PES 2020 mobile juga brother. Oke, see you next video. Enjoy and bye-bye guys.